وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، وسدد لساني في قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، silakan kepada pengurusan Surau Al-Furqan 11 yang saya kasih lagi saya hormati Datuk Seri Pan Ibrahim dan juga tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat yang saya kasih sekalian. Apa khabar semua? Apa perasaan sama Ramadan? Tak berapa nak gembira, tak berapa nak tu. Bila agak lah dengan tuan-tuan. Gembira tak? Kita kena banyak rasa gembira dan juga rasa syukur kerana Tuhan beri kita peluang untuk bertemu dengan Ramadan kali ini. Apa yang Ramadan tahun lepas ada, tahun ini sudah tidak ada. Sama ada disebabkan pandemik, sama ada disebabkan penyakit-penyakit lain ataupun bencana dan sebagainya. Kita masih diberi peluang oleh Tuhan untuk bertemu dengan bulan yang penuh dengan rahmat, penuh dengan kasih sayang, penuh dengan janji, penuh dengan kemuliaan. Jadi ketibaan bulan Ramadan seharusnya disambut dengan penuh kegembiraan. Ada tabiat ataupun masyarakat di Malaysia ini ataupun di Nusantara, barangkali saya tidak tahu bagaimana di Indonesia dan di Brunei ataupun di selatan Thailand, sambutan kita kalau bulan puasa dia sambut itu sambut bulan puasa dengan lagu raya, pelik kan? Sambut bulan puasa dengan raya. Dia punya semangat puasa itu adalah diselubungi dengan raya. Kalau kita di negara Arab, saya 9 tahun di Jordan, jadi saya melihat kalau negara Arab ni dia punya persiapan Ramadan lagi hebat daripada persiapan raya. So one month before, two weeks before, kita boleh lihat macam-macam signboard naik, macam-macam iklan, macam-macam promosi. Syahrul Ramadan, Syahrul Karim, Syahrul Tua, Syahrul Barakah, Syahrul Qiyam, macam-macam orang rubuh signboard-signboard dengan kemeriahan, dengan kegembiraan. Kita belum apa-apa lagi dah lagu raya. Nanti orang dah setting dah handphone dia ringtone raya. Semalam saya solat isyak bunyi lagu raya. Ada yang dah set ringtone takbir raya pun ada. Sebab mood raya. Saya raya ni dalam Islam satu hari je. Selain itu, seperti mana disebut oleh ahli fikir dan juga dalam syair, laisal ainu liman labisa aljadid walakinnal ainu liman khafa yawmal wa'id. Ia sebenarnya bukanlah raya dengan memakai pakaian yang indah-indah dan sebagainya, tetapi raya sebenarnya adalah hari bertemu dengan Tuhan. Tuan-tuan dan perempuan, bulan Ramadan setiap tahun kita akan sambut dan berbagai aktiviti disusun oleh pihak surau, masjid, madrasah, sekolah, agensi, pejabat-pejabat kerajaan. Jadi orang tidak lepaskan peluang untuk mengambil bulan keberkatan bulan Ramadan ini untuk dimeriah dan juga diimarahkan dengan pelbagai aktiviti. Tuan-tuan, bila saya membaca Al-Quran, saya dapati perintah puasa ini dia tak seperti perintah ibadat-ibadat lain. Kalau perintah solat, dalam banyak surah disebut, dalam banyak ayat disebut perintah solat. Perintah haji pun begitu juga. Perintah zakat pun begitu. Perintah-perintah dalam Al-Quran itu yang namanya kewajiban disebut dalam pelbagai, dalam beberapa surah, dalam beberapa tempat. Tapi perintah puasa, unit perintah puasa Allah sebut dalam surah Al-Baqarah bermula daripada ayat 183 hingga 180 selesai. Cuba tuan-tuan baca dari surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul minkum syahr falyasum wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-'usra wa li tukmilu al-'iddata wa li tukabbiru
سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة داعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ونبه آية لكم هجوم وحل لكم ليلة الصيام رفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. Sampai lah ayat 187 la'allahum yattaqun. Susah ya cerita pasal. Daripada lima ayat inilah ulama istimbatkan pelbagai hukum, pelbagai pendapat, pelbagai perihal berkaitan dengan puasa. Tuan-tuan, puasa difardukan pada tahun kedua Ramadan, pada tahun kedua hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu surah Al-Baqarah ni saya melihat dia adalah satu surah yang menghimpun semua kefarduan. Semua kefarduan, fardu solat, fardu zakat, fardu haji, fardu puasa, semua dalam surah Al-Baqarah. Fardu jihad, fardu menuntut ilmu, kejadian manusia, permulaan kisah Nabi Muhammad SAW, permulaan kisah Nabi Musa AS, kisah Bani Israel dan sebagainya. Jadi surah Al-Baqarah ini dia 286 ayat. Unik surah Al-Baqarah, satu-satunya surah yang mengambil masa yang begitu panjang untuk siap turun. Almost 10 years to finish the real surah Al-Baqarah. Inilah. So, surah Al-Baqarah ambil hampir 10 tahun nak selesai turun. Dia bukan sehari dua hari tapi ambil lama yang masa yang begitu panjang. Sesiapa yang meneliti ajaran suruhan-suruhan yang ada dalam surah Al-Baqarah atau dia seorang yang belajar dan memahami surah Al-Baqarah, isi-isi penting surah Al-Baqarah, saya yakin dia akan faham 70% daripada ajaran Islam. So when we can say 80% of ajaran Islam you can understand. Seriously. Wakaf yang ada dalam surah Al-Baqarah 80% ada dalam surah-surah yang lain. Ini orang-orang kajian. Kawan saya daripada Perth dia buat kajian untuk mengeluarkan kalimah-kalimah yang ada dalam surah Al-Baqarah. Dia dapati match kalimah yang ada dalam surah Al-Baqarah 80% dengan semua surah yang lain. So 114 surah, satu surah telah cover kepada 113 surah yang lain. Dia menjawab kepada apa yang Umar bin Al-Khattab sebut dulu. Umar kata, aku mengambil masa 6 tahun untuk faham surah Al-Baqarah. Ada riwayat sebut sampai 11 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Tapi riwayat yang saya jumpa yang berulang dan berulang hampir ialah 6 tahun. Umar bin Al-Khattab mengambil 6 tahun untuk faham surah Al-Baqarah. 6 tahun untuk faham surah Al-Baqarah. Kalau tanya pada kita, kita ambil berapa tahun nak faham surah Al-Baqarah? Which is very basic to understand our religion. Dia agama ni dia bukan agama ikut-ikutan. You must prepare yourself to learn about Islam from its origin ataupun daripada sumber-sumber yang asal. From Quran, basically kita baca Quran. Surah Al-Baqarah ni dia, kalau Umar bin Al-Khattab ambil masa 6 tahun untuk faham surah Al-Baqarah, kita ni lebih jauh lagi. Dia Umar ni insan yang sangat luar biasa dengan Al-Quran. Saya baca Umar, kisah Umar ni, even saya beli buku kisah keislaman Umar bagi kat kakak saya, kakak saya nak masuk Islam, kisah Umar bin Al-Khattab. Umar bin Al-Khattab dia masuk Islam selepas dia dengar potong ayat daripada surah Taha. Taha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal ardha was-samawati wal-ula ar-rahmanu 'alal 'arsyi istawa. 5 ayat. Umar dengar di perempuan dia baca 5 ayat itu, Umar masuk Islam. Kisahnya banyak kan, dia masuk rumah bila dia mula keluar daripada rumah nak cari Nabi Muhammad. Bila orang mengadu kepada Umar, wahai Umar, masakan kau berputus, sedangkan Muhammad telah sebarkan agama di Mekah. Suasana Mekah menjadi porak-poranda, orang dah ibu tidak ikut, anak-anak sudah keluar daripada ibu, suami sudah meninggalkan isteri, dan bagaimana agama Muhammad telah menghilangkan kestabilan kekeluargaan yang di Mekah. Masakan kau diam, wahai Umar, kau adalah orang yang bertanggungjawab untuk jaga keharmonian Mekah, untuk menjaga agama nenek moyang kita, wahai Umar. Umar bangkit, Umar. So bingung Umar pun pacu kuda cari Muhammad dengan mokdam.
dalam perjalanan itu, tengok kuasa Tuhan. Dalam perjalanan Omar nak cari adik perempuan dia, ada orang tegur, kata, wahai Omar, ke mana kamu bergegas dengan begitu pantas? Kamu mau pergi mana? Omar kata, aku nak cari Muhammad. Hari ini aku nak penggal leher dia. Sebelum kau cari Muhammad, baik kau tengok adik perempuan kau dapat buat apa, wahai kau. Omar tanya, kenapa dengan adik perempuan aku? Adik perempuan kau dalam masuk Islam, takkan kau tak tahu? Lagi ada Omar marah. Selama ini Omar dengar orang lain masuk Islam. Sekarang adik perempuan sendiri sudah masuk Islam. Lagilah menggila dengan dia. Dia halal kuda pergi rumah adik perempuan dia. Letak kuda di luar rumah dia, sepak pintu masuk dalam rumah adik perempuan dia. Dia tanya apa, dia terus lempang. Sedang dalam perjalanan dia dalam bilik, dia sempat mendengar beberapa potong ayat. Itu yang ulama sebut 5 ayat daripada surah Taha. Ayat yang berbeda dan Omar understand every single of verse from surah Taha. In the beginning, when you listen, in the beginning you may not understand at all. It's not that clearly, Taha, ma anzala alika al-Qur'an li tashqa illa tadhkiratin li man yasha. Tawari man khalaqa al-arda wa samawati wa ar-Rahman ala arshi istawa. Mungkin Umar understand every single word from these 5 verses? I don't believe. But the unique of Qur'an, macam mana Qur'an boleh menyentuh perasaan Umar? Nur al-Qur'an reach Umar punya qalb. Dia sampai hati Umar. Al-Quran, dengar saja manusia boleh berubah, tuan-tuan. Itu pun dari kejauhan. Dengar saja, will change your life. Will bring you to another Quran. Allah biasa. So, Umar tegang. Umar dah lempang adik dia. Tapi lima ayat Quran tak ada ganggu Umar. Sekarang darah sedang mengalir di bibir hati perempuan. Menangis. Tapi dia nampak adik perempuan dia ada peluk layar kertas ataupun layar kulit. Orang tanya, masa aku masuk tadi aku dengar ada benda kau baca. Apa yang kau buat? Apa yang kau baca? Aku baca Quran. Quran? Apa itu Quran? Dia kata, inilah Quran yang aku baca, lembaran wahyu. Boleh aku tengok apa yang kau baca tadi? Adik perempuan dia kata, tak boleh. Aku tak Islam. Aku tak boleh bagi kau. Tapi ayat itu sudah bantu Umar. Umar masuk dalam rumah adik perempuan dia seperti singa yang luar biasa garang. Keluar dia sudah dijinakkan. 5 ayat jinakkan hati Umar. So Quran terlembus dalam hati perut Umar, masuk dalam hati telinga Umar, singgah di hati Umar, lebur keangkuhan tadi. This is miracle of Quran. You have to believe. So not only recitation, not only khatam, not only ceremony, Quran is not for ceremony. But our people already change Quran ni, dia bawa kepada satu environment yang bukan sepatutnya. Saya tidak tahu, tapi dalam saya rasa takut bila baca surah dalam Al-Quran, apa tu minun Nabi Ba'adil Kitab, tak kufuru Nabi Ba'am, kamu beriman sebagian Quran, kamu kufur dengan sebagian lain. Surah Al-Jum'ah, Mathulul ladina humilu tawrata thumma lam yahmilu akumatalil himari yahmilu asfara. Perumpamaan orang yang memberikan Al-Kitab, walaupun dia merujuk kepada ahli kitab, dia masih lagi pukul anak sendiri dia tentu. Walaupun Allah sebut Allah menggambarkan sikap Bani Israel, sikap Yahudi yang umpama kaldai yang dikutukan kitab-kitab yang bernilai, tetapi kaldai itu tak faham apa yang dia bawa. Mathalul ladina humilu tawrata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara bi'sa mathalul qawmi ladina kathlabu bi ayati. Mana ada perumpamaan yang lebih buruk daripada perumpamaan itu? So kita tidak mahu disindir ataupun kita rasa kita jadi umat yang Quran itu ditinggal-tinggal. Jadi tuan-tuan, saya melihat sikap Umar dengan Al-Quran ini, dia adalah satu sikap yang luar biasa. Daripada mana itu tuan-tuan ini? Daripada mana itu tidak starting point. Starting point, everything you must say when you start the life atau you start your change. Umar Al-Khattab, dia permulaan perubahan kehidupan Umar ialah Al-Quran. Al-Quran yang memulakan perubahan kehidupan Umar. Jadi jelas Al-Quran itu ikhrajan nasi minaz zulumati ilan nur. Jelas atau tidak? Quran telah mengeluarkan seseorang itu daripada kegelapan kepada cahaya, kepada nur, kepada cahaya, cahaya Islam, kepada Islam.
Qala Umar. Lima ayat itulah yang mengubah Umar pergi cari balik Nabi Muhammad, menuntut Nabi Muhammad untuk masuk Islam. Tadi bawa pedang nak kenal. Quran change, tukar. Tapi different person. Dan permulaan Quran, Umar dengan Quran ni sampai kesudah dia hidup dengan Quran. Sampai kesudah dia hidup dengan Quran. Ada satu cerita. Ada seorang sahabat ni, Umar jadi makmum surat negeri. Sahabat ni rakaat pertama dia baca surat Ikhlas lepas Fatihah, rakaat kedua pun dia baca surat Al-Ikhlas lepas surat Al-Fatihah. Umar jadi makmum. Umar jadi makmum. Umar jadi marah. Dia kata apa ya? Quran banyak lagi surah, kenapa dua-dua rakaat baca surah Al-Ikhlas? Selesai solat, Umar pun lelaki. Kenapa kau baca dulu? Kau rakaat kau baca surah Al-Ikhlas. Aku nak baca, aku suka. Tak, aku takkan biarkan. Mesti bawa kau jumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad saja yang hukum kau atau nasihat kau. Pegang jumpa orang di hari sampai jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita lepaskan jumpa itu. Umar pun lepas. Rasulullah tanya, kenapa? Umar kata, wahai Rasulullah, tadi solat maghrib, rakaat pertama dia baca qul huwallah, rakaat kedua pun dia baca qul huwallah. Rasul tanya pada imam tadi lelaki, betul ke? Betul. Lima dah. Kenapa? Rasul tanya, kenapa? Inni uhibbuha ya Rasulullah. Ku suka sangat solat Al-Ikhlas ini, wahai Rasulullah. Kita tahu apa Rasul? Apa Rasul jawab? Rasul jawab, ruka ilaiha adkhalaka al-jannah. Cinta kau pada surah Al-Ikhlas itu kau masuk syurga. Luar biasa. Umar, orang baca riwayat lain dari imam pun tak sabar. Dia pegang orang kau jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Umar jumpa. Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah pada masa itu. Umar beritahu pada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, himpunlah Al-Quran. Abu Bakar kata, masa kenapa satu perkara yang Nabi Muhammad tak pernah buat? Tak ada wahai Abu Bakar, himpunlah Quran. No, Nabi tak buat, aku tak nak buat. Besok Umar datang lagi, beritahu pada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, himpunlah Quran. Tengok sahabat-sahabat kita ni yang hafiz Quran ni pergi berjuang, pergi berjihad di Bizantin, pergi berjihad di Azerbaijan, pergi berjihad di Parsi. Jadi kebanyakan mereka syahid. Lama kelamaan habis hafaz Quran. Kalau Quran tak terhimpun ni wahai Abu Bakar, aku takut. Abu Bakar kata, tak Nabi buat. Hari ketiga, hari keempat, berulang kali Umar dan Al-Khattab sama sekali tak give up. Sehingga Abu Bakar sebut, Abu Bakar ilayya hatta ajma'al Quran hatta syarahallahu sadri. Dia ulang sebut, pergi jumpa, pujuk lagi pujuk, sehinggalah dada Abu Bakar rasa lapar untuk menerima pandangan Abu Bakar. Jadi tuan-tuan, Ibn Asakir kata ada 21 ayat, 22 ayat dalam Al-Quran turun sejajar dengan apa yang Umar sebut. Umar sebut turun, Umar sebut turun, Umar sebut turun. Ada berapa satu ayat? Umar saja. Hanya Umar saja yang istimewa. Lelaki yang bengis sebelum Islam itu, lelaki yang gagah, lelaki yang macam-macam. Quran dalam ubah Umar sampai apa Umar sebut, Allah dengar, turun ayat. Bukan mengikut apa Umar, tapi ayat memang ada, nampak dia punya link. Iya. 22 ayat dalam Al-Quran, Umar sebut turun. Di antaranya bercakap dengan isteri Nabi SAW di sebalik dia. Di antaranya Nabi Umar kata, wahai Rasulullah, tak payahlah solatkan golongan munafikin ni. Rasulullah solat juga, turun ayat, jangan solatkan munafik dan jangan berdiri di atas kubur-kubur mereka. Ada 22 ayat. Tuan-tuan, ada hadis riwayat yang sahih sebut, Nabi sebut begini. Hadis ni satu cukup untuk angkat Umar. Satu hari ni cukup. Rasulullah sebut, sekiranya ada seorang Nabi selepas aku, engkau lah orang yang baik Umar. Kalau ada Nabi selepas aku, kalau ada seorang Nabi selepas aku, kalau orangnya wahai Umar, because of Quran. Itu dia ambil akhir, not to
talk about messenger, but we are talk about message of the messenger. How you want to understand and practice in our life. So tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, so kita lihat balik. So itu cerita Umar. Cerita Umar ni saya suka sangat, kisah Umar. Umar bin Al-Khattab, kisah-kisah sahabat ni very inspiring. Sangat memotivasi. Mereka betul-betul jahadu fi sabilillah qatihadi. Mereka berjuang di jalan Allah, benar-benar mereka berjuang. Bukan olok-olok bergira. Sungguh-sungguh berjuang. Itu belum lagi lihat bagaimana cucu dia Umar bin Abdul Aziz sikit tak tumpah seperti aku dia mengingat. Ya. Sikit tak tumpah. Baik, dalam surah Al-Baqarah bila Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, difardukan atas kalian berpuasa seperti mana ia difardukan ke atas umat-umat sebelum kamu, mudah-mudahan melalui puasa kamu jadi orang yang bertakwa. Ada beberapa perkara yang saya fikir perlu kita teliti sama-sama. Dalam ayat 183, pertama sekali bila Allah Subhanahu wa taala sebut kalimah siam, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum as-siyam. Perkataan siam maksud menahan mulut daripada makan dan minum. Menahan mulut daripada makan dan minum, kalau ikut daripada terbit fajar sampai ada tenggelam ke dalam hari, itu tempoh berpuasa. So menahan makan dan minum, itu nama siam. Sol ya alif mim. Ada satu lagi kalimah yang membawa maksud yang sama. Sol, sol, waw, mim. Sol. Ya waw boleh ditukar jadi ya, ya boleh ditukar jadi waw. Siam, sol. Walaupun dia boleh bertukar, tetapi tidak membawa maksud yang sama, tetapi membawa maksud yang lebih kurang sama, membawa satu maksud yang lain. Tapi melibatkan mulut juga. Kalau siam, menahan mulut daripada makan dan minum. Tapi kalau saum, menahan mulut daripada bercakap perkara yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Maryam, bila Maryam alaihi assalam membawa bayi iaitu Nabi Isa alaihi salam dalam rekapannya, Allah beritahu fakuli washrabi waqri aina fa imma tarayna min al-bashari ahadan faqali inni nadartu lirrahmani sawma falan ukallima al-yawma insiya. Allah beritahu pada Maryam alaihi assalam, wahai Maryam, makanlah, minumlah. Makanlah, makan daripada buah kurma. Yang dia kata wahai ilaiki wajhi naflati tusaqit alayki rutban janiya. Wahai Maryam, goncanglah pokok kurma itu, nanti akan jatuh rutab. Nanti tak lama lagi bulan buka puasa ni, orang suka cari rutab. Rutab kurma yang dia dah masak tapi tak kering lagi, dia basah-basah. Buku puasa sedap, dia tak keras. Saya pun suka makan rutab. Kalau rutab letak 1 kilo boleh habis. Saya suka. So rutab. Jadi makanlah rutab, hai Maryam. Makan rutab. Wahuzi ilaiki bijizi naklati tusakitu alaiki rutaban janiya. Kemudian tahtaki sariya, Allah Ta'ala sebut, dan di bawah kaki engkau atau sari yang tak masuk, tak mesti immediately di bawah kaki, tapi di tepi di lembah harus air mengalir. Jadi makan kurma, pergi minum air daripada lembah tersebut. Allah Allah alirkan air, pokok kurma yang kering itu Tuhan bagi Maryam makan. Jadi makanlah Maryam, minumlah wahai Maryam. Sebab itu orang orang pakai balik, orang persoalkan balik. It's quite difficult to understand. You guys celebrate, Christmas in winter, because kelahiran Nabi Isa itu berlaku pada musim panas, the summer. So macam mana boleh tukar di musim sejuk? Nabi Isa lahir musim panas. Kalau tak rukuk di musim panas. Makanlah Maryam, minumlah Maryam daripada air, dan perlukanlah sihir engkau. Seorang wanita yang anak dara dikurniakan seorang anak, nak bawa ke dalam masyarakat bukan senang.
mesti di kita di mesti dihalau. Jadi Maryam bawa baby ini, masa Maryam bawa baby itu Allah Taala beritahu fala tak, maksudnya bawa lah baby itu. Fa imma tarayna min al-bashari ahadan faquli inni nadartu lirahman sawma. Kalau ada siapa-siapa bercakap dengan wahai Maryam, jangan bercakap. Jangan bercakap, beritahu mereka inni nadartu lirahman sawma, aku berpuasa. Berpuasa Maryam itu berpuasa dari berbicara, tidak bercakap. So daripada situ lah ulama istimbatkan saum membawa maksud tidak bercakap, siam membawa maksud menahan mulut daripada makan dan minum. Tapi tuan-tuan, antara dua tu tuan-tuan rasa mana Allah sayang? Allah suka menahan mulut daripada makan dan minum atau menahan mulut daripada bercakap perkara yang tak disukai oleh Tuhan? So yang kedua, yang kedua ni senang nak buat. Yang kedua, yang mesti yang kedua, yang pertama senang nak buat, yang kedua susah. Kan min sa'imin wa laysa min siyamihi illa ju'u wal 'athash. Beberapa yang berpuasa, puasa itu tidak mendatangkan apa-apa melainkan dapat lapar dan dahaga, sebab mulut tidak dikawal, mulut tidak dijaga. Islam suruh kita jaga mulut, tuan-tuan. Ada sahabat tanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasul, berilah kami wasiat. Berilah kami wasiat." Rasulullah kata, Rasulullah kata pegang tisik hati, pegang. Sebab itu dalam hadis yang lain, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat dan dia berbicara perkara yang baik-baik, kalau tidak diam saja, itu lebih baik. Ini ajaran dalam Islam. So tuan-tuan lihat, saum dengan siam. So tahun ini baru kita nak bawa saum, kita nak bawa siam dan saum mesti jalan sama-sama. Tak mau siam menahan makan mulut dan menahan makan minum, tapi dalam masa yang sama mulut tak kita jaga. Tak mau. Sebab itu nak dapatkan maksud saum itu, lihat bagaimana Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik, Imam besar para salafus soleh menghabiskan masa mereka sepanjang bulan Ramadan dengan membaca Al-Quran. Tidak beri ruang untuk bercakap perkara-perkara yang walaupun mereka ni alim ulama, tapi mereka nak fokus pada Al-Quran. Mereka tak, Imam Syafi'i stop mengajar bulan Ramadan. Tak ada kelas mengajar, dia fokus on Al-Quran. Ramadan, nak pergi azan kan atau terus? Ha? Bagi laluan dah lalu. Tuan-tuan, kita bagi laluan azan. Tuan-tuan dan puan yang saya kasih, sekarang kita sambung sekali. Allah Subhanahu wa Taala memerintahkan kita puasa. Kita dah dapat lihat antara saum dengan siam. Kita dah nampaklah antara saum dengan siam. Di hujung ayat yang 103, la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan dengan puasa ini kamu jadi orang yang bertakwa. So bagi saya, takwa itu menjadi KPI puasa. That is the key performance indicator fasting. If anyone asks you, what's your key performance indicator? Fasting indicator. What is your indicator? What's your appeal? Yeah, brother, we have to no eat, no drink, just boleh cakap KPI puasa, key performance indicator puasa in the end. So kita saya melihat kalimah takwa ini dia memberi satu jawapan untuk capai KPI puasa ni. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah ditanya, ada sahabat tanya pada Sayyidina Ali, kata, ya Amirul Mukminin, apa makna taqwa? Wahai Amirul Mukminin, apa makna taqwa? Sayyidina Ali menjawab, taqwa ya tadamman arba'at asya. Taqwa ini ada empat rukun dia. Pertama, al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah Tuhan yang maha mulia. Yang kedua, wal-qana'atu bil-qalil, rasa cukup dengan pemberian Allah, biarpun sedikit. Yang ketiga, wal-amalu bitanzil, wal-amalu bitanzil, beramal dengan Al-Quran. Yang keempat, wal-isti'adah
Rahman, Al-Rahim, Rahim, dan siap sedia untuk jumpa Allah. So this is the key performance indicator for bulan Ramadhan. Empat tadi. Takut kepada Allah, bersyukur setiap hari, setiap masa dengan setiap pemberian Tuhan yang pun sedikit. Yang ketiga, belajar dan membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, ajaran Al-Quran. Yang keempat, buat persiapan untuk jumpa Allah. Empat-empat ni tuan-tuan rasa ada atau tidak di bulan puasa? Ada atau tidak? Ada. Bulan puasa, semua takut. Semua orang takut. Jenayah akan drop. Jenayah akan drop. Tapi tetap ada. Dia akan drop. Kan Nabi sebut, إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وأغلقت أبواب النار وصفرت الشياطين أو كما قال عليه الصلاة والسلام بالمسؤول بلان قواسة pintu-pintu syurga dibuka, dibuka seluas-luasnya, pintu-pintu neraka ditutup rapat-rapat dan syaitan-syaitan itu dibelenggu, syaitan itu dibelenggu. Orang kata, ustaz, syaitan dia dibelenggu, habis masih lagi orang mencuri, ustaz, nak buat macam mana? Itu asuhan, hasil asuhan syaitan 11 bulan. Sebulan aja dia rehat, no issue. So syaitan ini pula, bila saya baca balik kalimah syaitan, syaitan ni dia macam ni tu lah. Iblis dengan syaitan. Iblis, syaitan. Selalu sangat orang memberi tafsiran pelbagai. Ada dulu masa mula-mula saya masuk Islam, saya dengar ada orang cerita, orang ceramah. Iblis itu adalah dia punya general. Syaitan itu adalah dia punya hulu balang atau dia punya battalion. Saya pun percaya. Biasa tuan-tuan pun masih percaya macam tu. Tak semua lagu tadi. Bila saya belajar bahasa Arab, bila saya kembali pada mufrada, lihat balik kepada vocab, kalimah asal. Syaitan ini diambil daripada perkataan syatona. Syatona, tiga huruf, syatona. Syaitan yang membawa maksud asal perkataan syaitan, mana syaitan ibtada, menjauhkan. Syaitan itu sifat dia adalah menjauhkan. Maksudnya iblis, nama dia iblis, sifat dia syaitan. Nama iblis, sifat syaitan. Nama iblis, sifat dia syaitan. Jadi semua iblis adalah syaitan. Semua iblis adalah syaitan. Jadi syaitan dia lebih tolong berbanding dengan iblis. Boleh jadi manusia juga jadi. Tuan cakap bukan cakap. Bila tahulah sifat mengajak manusia, jangan mentaati perintah Allah, jauhkan ajaran Allah. Apa Islam? Apa ajaran Islam? Sikit-sikit Islam apa dia? Syaitan tu. A'udhu bi-rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladhi waswasa fi suduri nas, min al-jinnati wan nas. Tuan-tuan, surah Al-Falaq dengan surah An-Nas. Saya bagi satu analogi. Surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Dua surah ni orang baca kalau orang rasa orang kena gangguan. Bila orang content of the two verses. Surah Al-Falaq, Allah cerita kepada kita, Allah beritahu kepada kita supaya kita baca surah itu mohon perlindungan daripada Allah daripada gangguan yang datang daripada Allah. Itu Falaq. Surah Al-Falaq dia mengajar saya untuk saya build sistem dalam diri saya to protect myself daripada gangguan yang datang daripada Allah, sama ada manusia, sama ada jin, daripada syaitan, black magic, santau dan sebagainya. Saya nak baca surah Al-Falaq sebab dia ada unsur-unsur sihir daripada luar. Surah An-Nas, mana unsur sihir dia? Surah An-Nas, Allah suruh kita baca supaya manusia mohon perlindungan daripada Allah daripada bisikan-bisikan dalam diri dia. Jadi manusia sendiri boleh jadi terang, you know? Syaitan sometimes. Betul tak tidak? So, ada apa yang kita buat syaitan? Ini Ustaz minta maaf syaitan. Ini Ustaz minta maaf syaitan. Syaitan mengatakan, ini berada, aku tak masuk syaitan. Every time, every time.
Ampun Lucifer lo ini setan benar. Setan berfriend dengan Firaun. Setan itu setan friend dengan Firaun. Firaun itu yang jenis jenis manusia. Sometimes manusia itu dia lebih jahat. Sebab itu baca surah An-Nas to teach you supaya ya Allah aku mohon supaya dalam aku ini tidak membisik sesuatu supaya aku buat jahat. Because you know, you may be the jahat daripada di luar. Orang nampak mungkin lebih baik, orang tak nampak. So, bulan puasa adalah bulan untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui al-khawf wal jalil. Semua pun, jadi jenayah pun kurang. Tapi ada juga lah sikit-sikit. Tapi dia ada satu real story saya nak share dengan tuan-tuan. Tahun 2017-2018 di Masjid Bandar Seri Putra, masjid saya nazir di masjid itu. Ada motor jemaah hilang. Pulang puasa, masa buka puasa, kita pun cek dekat CCTV. Dekat CCTV, budak yang ambil motor tu dia datang buka puasa ke masjid. Puasa masjid. Tapi sebelum dia pergi ke kemah buka puasa, dia pergi dekat tempat parking motor. Dia tengok motor, dia pegang usik-usik handle, dia tengok yang mana lock, mana tak lock, dia mark. So dia buka puasa. Lepas buka puasa dia masuk dalam. Anak dia masuk di solat berjemaah. Selesai solat berjemaah dia keluar. Keluar sebab dia dah mark motor tu, dia pun tolak motor tu pergi ke tepi hujung, pergi selekor masjid, nampak sayur sikit ada pokok banyak. Dia buat dekat handle, lepas tak handle, dia start engine, motor dia jalan. Very smart. You know how to get the bike. Hebat lah bukan. Kata syaitan berlalu. Kata curi motor. Aku puasa. Yang lebih menyedihkan ialah yang dia curi motor tu motor saya. Curi motor saya. So dia mahu tu nanti. Bukan apa besar. Dia expire saja. Saya guna untuk pergi surau dan masjid. Itu pun dia nak. Saya dah halal kalau tuan-tuan. Tak balik ke sini, tutup untuk dekat akhirat. Kalau jual saya kena dapat RM1,800. Jadi tuan-tuan, itu dia kemudian. Soal khawf minal jalil. Yang keduanya, wal qana'atu bil qalil. Bulan puasa, bulan untuk kita menzahirkan sifat syukur. Di antara sifat syukur yang kita lahir, kita rasalah. Kita rasakan kesusahan orang lain. So pertama sekali kita pastikan kita bayar zakat fitrah. Itu di antara perkara yang perlu kita buat, zakat fitrah dan zakat-zakat yang sedekah di bulan, di bulan puasa masjid surau pun tadi melancarkan buku puasa. So saya akan buat announcement. 8:10 saya akan buat announcement. Announcement saya ialah siapa yang tak bayar zakat, silakan bayar zakat. Bila solat raya kejap lagi tak boleh dah bayar zakat. Okay, siapa-siapa yang belum bayar zakat, bayar zakat. Gomong dengan orang-orang kita belum bayar zakat. Lupa lah masing-masing dah lho? Lupa. Ada satu cerita. Bilal yang jadi amir, dia bagi tahu. Dia kata, pening kepala saya, Ustaz. Kenapa? Kenapa Haji? Dia nak bayar zakat. Tapi dia tak buat duit. Tapi macam mana? Dia punya orang saya. Saya tanya Haji, buat macam mana? Saya bagi je lah. Nanti dia kata nak pulang balik. Ha, ikut lah Haji. Lepas tu tengok yang bangla, Haki yang bangla kan rumahnya tak tahu solat raya, buruk-buruk je. Dia bayar zakat tak? Lepas tu saya ada yang pekerja masjid, masjid saya ni ada semua orang lah. Saya kata, baik, dia terjauh. Dia terjauh. Bagi tahu semua yang punya Bangladesh semua, zakat sudah bayar tu. Kalau belum bayar zakat, mesti bayar zakat. Sana belakang ada itu tempat, mesti bawa saya bayar zakat. Dia kembali naik dekat dia, cakap bahasa
bahasa Bangladesh. Oh, paling American kalau tak. Tapi unit ni, dia tak nak bayar RM7, dia nak bayar RM2 je. Dia kata, RM2, RM2, RM7, saya punya kampung, RM2. Dia kena kampung dia RM2, kat sini bayar RM2 pun boleh. Kat sini dia makan beras lain, kat sana dia makan beras lain. Sini beras, dia tak ambil kat luar. Sana beras, dia tak tahu sendiri orang lain. Itulah pengalaman-pengalaman. Jadi bulan Ramadan yang ketiga kedua ialah bulan atau bulan paling merasa menjadikan kita insan yang bersyukur. Tuan-tuan senang lah tuan-tuan. Kaedah syukur ni, Imam Ghazali sebut, syukur ialah menggunakan nikmat Allah pada jalan yang Allah suka. Menggunakan nikmat Allah pada jalan yang Allah suka. Nikmat Allah bagi kita macam-macam nikmat, jadi kita syukur nikmat tersebut. Menggunakan nikmat tersebut pada jalan Allah SWT. Allah bagi mata, Allah bagi telinga, Allah bagi rezeki, Allah bagi jalan, Allah bagi anak, Allah bagi isteri, Allah bagi rumah, Allah bagi kereta, Allah bagi motor, Allah bagi macam-macam. Semua ini kita gunakan pada jalan Allah SWT. Kita gunakan pada jalan Allah SWT. Itu tanda kita bersyukur. Kita ni jadi tak bersyukur sebab kita suka banding apa yang orang lain ada dengan apa yang kita ada. Betul tak? That's a big problem. We don't look at what we have and what other people have. It's a problem, satu problem. Saya ada kereta, orang lain ada kereta. Tapi kereta saya kecil, tak ada masalah. Jadi mungkin saya lihat apa yang orang ada. So what we have. Tengok apa yang ada. Jangan lihat apa yang orang ada. Kalau lihat apa yang orang ada, sampai sudah kita tak cukup. Dan kebahagiaan Tuhan itu memang sangat adil. Hari ini kita tak nampak hikmahnya. Seharusnya kita berorang Tuhan itu. Iya. Sama aja lah apa yang Tuhan bagi. Gunakan pada jalan yang baik. Itu sudah cukup. Lagi sikit. Kita sikit cukup lebih baik daripada banyak. Tak cukup. Syukur. Syukur ialah menggunakan pada. Syukur ialah menggunakan pada jalan Allah suka. Syukur ini berbentukkan syukur melalui tubuh badan. Syukur melalui lisan. Syukur lisan kita sebut dapat ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah rezeki sikit. Dia ada sifat, dia disalurkan atau disalur bila bercakap tu disulang dengan lafaz alhamdulillah. Sekarang itu pun susah nak dengar. Susah nak dengar. Macam mana berada? Ya, nampak kita baru ada rezeki sikit Ustaz. Kan adalah nampak kenaikan lama dah pakai kereta Miami ni, ya, pakai Honda City pula. Kan. Dia tak ada, tak keluar alhamdulillah tu macam tak jauh. Anything alhamdulillah, anything alhamdulillah. Eh brother, you know the meaning of alhamdulillah. It's covering every single part of your life. Alhamdulillah. Iya. Kalau tak rasakan Allah Ta'ala mulakan surah Al-Fatihah dengan lafaz alhamdulillah, bukan lafaz lain. Alhamdulillah. Tak ada. Tak ada perkataan yang boleh replace alhamdulillah. Kalau imam bagi saya air, tuangkan air ataupun dia letak air, dia ambil bagi air kat saya, saya kata terima kasih. Kalau dalam bahasa Arab saya kata syukran. Syukran. Terima kasih. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Syukur lebih banyak disebut dalam Al-Quran berbanding dengan alhamdulillah. Tetapi dia tak equal. Syukur berterima kasih pada sesuatu benda yang saya dapat. Okey, saya katalah saya bersyukur dapat air. Adakah itu bermaksud saya berterima kasih pada Tuhan yang turunkan air? Tak. Dia tak merangkumi. Adakah saya berterima kasih kepada manusia yang Tuhan bagi pandai untuk suling air? Tak. Adakah itu bermaksud saya bersyukur Tuhan yang takungkan air untuk saya? Tak. Tapi bila once in a while, saya sebut alhamdulillah, saya terima kasih kepada Tuhan yang turunkan air, Tuhan yang apungkan air, Tuhan yang bagi manusia pandai sulingkan air, Tuhan yang menjadikan air itu boleh sampai atas meja saya. Alhamdulillah. Tak ada replace. 17 kali compulsory, you kena baca surah Al-Fatihah. Untuk beritahu bahawa wahai Tuhan, aku berterima kasih kepada kau. Compulsory, tidak berulang. Allah beri peluang dengan memberi lafaz alhamdulillah supaya kita dapat menzahirkan rasa syukur pada Tuhan yang mana manusia selalu apa? Lupa. Okeylah, let's say I give him effort paper. One white
A4 paper. Saya kata, kakak tolong tuliskan apa nikmat akak kakak dapat. Cukup tak one paper, one A4 paper? Tak cukup, dua, tiga, tak cukup. Okay, every single day, how many times you said, thanks Tuhan bagi saya mata. Berapa kali cakap? Hari ini, spesifik hari ini. Ada tak terima kasih wahai Tuhan bagi saya mata? Ada tak wahai Tuhan terima kasih bagi saya telinga? Terima kasih Allah bagi aku sihat. Take for granted. Kita kata, Tuhan dah bagi dah. Okay, fine. Tapi Alhamdulillah, kita replace dah. Saya sebut Alhamdulillah, sudah cover dah. Kalau saya lupa ke, saya alpa ke, dengan lafaz Alhamdulillah, Tuhan dah terima kasih ucapan saya. That is the beauty of Alhamdulillah. That is a miracle, tuan-tuan. So, kita mana syukur, kita belajar syukur. Syukur ni kita akan tidur lena. Tak syukur ni hilang. Iya, syukur. Lain syakartum la'azidannakum, walain kafartum inna azabila syarik syukur, aku akan tambah. Kalau kamu kufur, azabku sangat pedih. Tapi syukur dalam arti kata mempertingkatkan kualiti, bukan mempertingkatkan kuantiti. It's not about quantity, it's about quality. Tuan-tuan, kadang-kadang saya tak faham. Orang kita ni, kalau saya dapat air, kalau Pak Haji tak dapat air, Haji tak dapat, saya tak ada rezeki, Ustaz. Ya, saya? Betul ke? Kita selalu cakap, katakan hari ini surau sediakan 150 bungkus makanan. Yang datang 160. 10 orang lagi tak dapat. So, 10 orang lagi akan cakap apa? Tak ada? Salah. Ayat itu salah. Rezeki saya tak ada. Tak ada rezeki saya. Rezeki orang dapat, rezeki saya tak. Tak dapat. Masih lagi rezeki. You jangan cakap tak dapat. Itu rezeki dia, Ustaz. Rezeki saya tak apa. Ini rezeki saya. Rezeki saya tak dapat. Susah nak faham, kan? Susah nak terima, kan? So, kalau yang itu ada, kita akan bersyukur. Orang dapat, kita tak dapat pun, kita cakap terima kasih pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiganya, bulan Ramadan, bulan Allah turunkan Al-Quran. Baca Al-Quran setiap hari bulan Ramadan. Syahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan Tuhan pilih untuk turunkan Al-Quran. Tuan-tuan, bulan Ramadan ini mulia bukan kerana puasanya, tuan-tuan. Bukan kerana tarawih, bukan kerana qiyam, bukan kerana ramai-ramai datang bukan puasa. No. Habis, kenapa bulan Ramadan ini mulia? Sebab Quran. Only one answer. Kenapa bulan Ramadan mulia? Kerana Quran. Allah pilih turunkan Al-Quran bulan Ramadan, otomatik bulan Ramadan ini jadi mulia kerana adanya Al-Quran. Nabi Muhammad, Allah simpankan Al-Quran untuk baginda. Baginda jadi Nabi yang paling hebat. Umar Nabi Muhammad, khairah Allah sebab diberikan Al-Quran. If you guys have a very good relation with the Quran, you will become a very better person in the world. Because of Quran. The Quran, the lain. Kita akan jadi umat yang unik dengan Al-Quran. Sebab Quran yang membezakan kita dengan orang lain, saya dengan orang lain. So Al-Quran ini dia sangat luar biasa untuk difahami, untuk dibaca. Jadi sebab itu bulan Ramadan, bulan Allah turunkan Al-Quran. Saya sebut tadi Imam Syafi'i tinggalkan semua kerja lain, baca Al-Quran. Boleh tahun ni kita target setiap seorang kita khatam Al-Quran sekali. Kalau dapat khatam dua kali, Alhamdulillah. You must put from now in your mind, in your diary, you must strategize to khatam Al-Quran in the 29 days or 28 days ataupun 30 days. How, Ustaz? Senang aja. Sebelum subuh dua muka surat, lepas subuh dua muka surat. Sebelum zuhur dua muka surat, selepas zuhur dua muka surat. Sebelum asar dua muka surat, selepas asar dua muka surat. Sebelum isyak dua muka surat, sebelum maghrib dua muka surat, selepas maghrib dua muka surat. Sebelum isyak dua muka surat, selepas isyak dua muka surat. Dah berapa muka surat? 4 times 5. 5 kali 4 jadi berapa? Sudah 2? Halo, matematik. 20. So, represent 6 juzuk. Betul kan? 1 juzuk 20 muka surat. So, every day saya boleh khatam 1 juzuk. Simple. Setiap hari saya boleh khatam 1 juzuk. Hari ini kita banyak wayang. Mana wayang? Kumpul ramai-ramai datang majlis khatam Al-Quran. Bukan kita baca pun, orang lain baca. Maksudnya kata, Alhamdulillah saya dah khatam Al-Quran. Orang lain yang baca bukan, orang lain baca. So kita ada grouping, tak ada rules. Okay, fine.
grouping tadarus itu namanya tadarus. Tadarus khatam Quran dalam tadarus dengan khatam sendiri tak sama. Tak sama. Tapi kalau tanya antara dua itu mana betul, baca Quran dan khatam lah. Tapi kalau yang itu tak lewat, kita dulu tadarus. Antara dua ini mana bagus? Dua-dua boleh. Dua-dua bagus. Buatlah. Yang tak bagus, yang balik. Tak buat apa-apa. Tapi bulan Ramadan ni, siapa-siapa, saya ini nasihat saya kepada mereka yang tak lancar baca Al-Quran. Jadi kan bulan Ramadan ni bulan untuk lancarkan Al-Quran. Because you have the time. Perut kita kosong, fikiran kita pun tenang. So kita boleh fokus baca Al-Quran. So dalam keadaan kita tak ada, kita dalam keadaan menyucikan diri dengan puasa ni, saya yakin Quran itu akan lebih mudah untuk dibaca. Quran itu akan lebih mudah dibaca, akan jadi setiap hari baca. Setiap hari baca. Saya baca belajar Quran umur saya 18 tahun. Saya bukan macam tuan-tuan belajar Quran umur 5-6 tahun. Anak saya 5-6 tahun dah belajar Quran 4 tahun. Saya dah ajar Quran anak saya 3 tahun, 4 tahun. Tapi saya 18 tahun baru tengok huruf alif tu macam mana. Ba tu macam mana. Itu pun budak umur 7 tahun ajar saya. Saya pernah share dalam beberapa seri pengalaman majlis itu Islam. Majlis itu dalam belajar Al-Quran. Umur 7 tahun budak ajar saya. Budak umur 7 tahun. Saya tak malu nak belajar daripada budak umur 7 tahun. Kalau kira saya 18, dia 7 tahun. Dia masih bingung lagi. Tapi saya nak belajar. Dia saja yang nak mengajar, orang lain semua kata sibuk. Tak apalah. Yang ini cari lah siapa nak bagi. Tapi Tuhan punya adil. Tuhan punya cantik strategi. Allah. Dia masa jadi benda tu kita tak nampak. Selepas itu baru kita akan nampak hikmah dia. Saya bila melihat balik, kata betul lah. Saya pergi masjid, imam tu kata tak nak mengajar. Pergi surau, tak nak mengajar. Pergi jumpa ustaz tu kata tak nak mengajar. Masing-masing sibuk, ada komitmen dan sebagainya. Rupanya Allah nak beritahu, eh Farid, guru Quran kau bukan ustaz tu, bukan imam tu, bukan imam ni. Habis, guru Quran kau budak umur 7 tahun. Kenapa wahai Tuhan? Sebab budak itu tak ada dosa. Budak tu bersih, Quran itu bersih. Kau kan baru masuk Islam, kau pun masih bersih lagi. Jadi kenalah lain tu. So masa tu tak nampak. Allah Ta'ala, Allah Ta'ala punya takdir. Lepas tu baru nampak. Itu namanya hikmah. Hikmah ni kadang kita takkan nampak pada hari yang sama. Kita akan nampak after few years, few days, even few years. Baru kita akan nampak hikmah Tuhan di sebalik sesuatu takdir. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian. So bulan puasa, bulan untuk lancarkan Al-Quran. Lancarkan boleh, semua boleh. InsyaAllah. Fokus dulu. Yang keempat, buat persiapan jumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Saya yakin bulan puasa, surau, ada tarawih, ada majlis, buka puasa, ada kiamulai, ya. Jadi macam-macam aktiviti, cobalah kalau nak buat ramai-ramai. InsyaAllah lagi bersemangat sama-sama kita datang bersilaturahim. Jadi kita hidupkan malam-malam Ramadan. Dan ada malam Ramadan, salah satu malam dinamakan sebagai malam Lailatul Qadar. Khairun alfi syahr, malam Lailatul Qadar. Malam ini malam sangat istimewa. Tuhan turunkan Al-Quran. Siapa-siapa yang beribadat pada malam ini lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Malaikat itu akan turun berpusu-pusu, berbunuh-bunuh, berbunuh-bunuh. Malaikat turun daripada langit ke bumi. Dan malaikat Jibril akan mengetuai rombongan turun ke bumi tersebut. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Malaikat-malaikat ini menyapu orang yang berkiam, orang yang bangun dengan ucapan salam sejahtera sampailah terbit fajar. Ada satu hadis saya baca, malam Ramadan, malam Lailatul Qadar, dia akan rinyai-rinyai hujan. Dia akan sejuk, tak sejuk tak apalah, tapi ada barangkali dia punya rinyai-rinyai. Tuan-tuan, saya bila baca balik kisah Malaikat Jibril, baru saya nampak kenapa hujan rinyai-rinyai. Malaikat turun ya, malam tu, ke bumi, dia lalu dekat awan, celah-celah awan dia turun. Air hinggap di sayap-sayap malaikat tu yang merenjas-renjas jatuh itu yang dikatakan sebagai hujan nyarinya. Can you believe that? What the beautiful of malam Lailatul Qadar. Tak payahlah pula pergi tadah. Dia buat benda pelik-pelik. Kau tengok hujan dia yang pergi letak baldi tadah. Ini air sayap malaikat. Mana kau tahu Ustaz Farid cakap. Saya juga yang kena.
So saya nak beritahu untuk keistimewaan malam, malam tersebut. Yang adalah hendaknya tidur, semua kita semua dikurniakan malam. Oleh itu pada penghujungnya saya nak beritahu, man sawma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa-siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan keinsafan, Allah hapuskan segala dosa-dosa, dosa-dosa dia. Alhamdulillah. Terima kasih banyak tuan-tuan. Sekian dulu. Saya ada satu lagi program 9:30 tapi live dalam Facebook saja. Saya mohon berhenti dulu, salah silap saya mohon minta kemaafan. Selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak. Kalau berdoa tu, doakanlah saya juga sama-sama. Saya pun doakan untuk tuan-tuan. InsyaAllah bertemu lagi dalam sesi yang akan datang. Bila taufiq wa hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alna fina wa la man yatba'una matrudan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.